Bunda nasi kuning aja pasti enggak akan ketemu nasi kuning. Kita ke Playworks yuk nih kasihin. Makanya jangan banyak-banyak, jangan sok ini ya, makanya makan sini. Makan apaan segini? Jangan tahu, mak makan dulu. Ini ikan dabu-dabu. Oh. Ikan apa ini? Ikan hiu. Udah ambil piring sono. Ayo makan. Jangan ngomong gue. Ikan nih, Mak. Ini ikan endul. Diambil ikan nih, jangan. Dia mau udang kayaknya, jadi dia malas makan ikan. Tapi endul banget itu. Ada kecap tetangga itu. Ini cumi ya? Iya. Yeah. Oma. Oma kabur deh. Mendingan makan dulu. Sana dikit. Iya, Oma. Ini minyak menggoda. Ini apa nih, daun pepaya? Iya. Mampus. Pepaya itu enggak usut kaki itu. Mampus. Sambal, sambal mayat. Sambal, sambal. Sambal mayat. Iya, sambal mayat. Ya. Ah, coy. Nih. Mau sambal ini. Ini aja pete nih, pete. Udah tadi udah makan peti. Nih, sambal ini. Udang aja satu. Mantap enggak? Mantap banget. Tangga itu mah best tau. Iya. Ini yang masak. Kamu kalah malu lah ya. Makan dulu ya. Kita mau makan dulu di rumah Ivan, anak gue. Hah? Di dalam. Yuk. Si Ivan ini wangi-wangi apa sih? Wangi kembang-kembang. Kek-kek. Masya Allah. Ini makan dulu kita ya, makan dulu ya. Makan dulu minuman gue, Mak. Ini minuman gue. Hah? Ini minuman gue enggak? Enggak. Iis. Sini, Neng. Ini minuman lu apa gue? Minum itu minuman lu apa ini? Ini punya gue. Yang aku yang ada di atas. Oh ya udah. Ini punya emak ya. Minta kecap apa? Pakai kecap lagi. Punya kecap enggak, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Ini makanannya lebih ke Manado kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Ini makanan Bunda. Manado ya? Buat timun. Mana timunnya? Ada. Ini lebih ke Manado kayaknya. Emang Manado ini, Enak. Pakai tangan, Bun. Pakai tangan kayaknya dia langsung cantik dia juga kan. Ayo, ke tangan dulu, Kak. Ke tangannya. Tuh, di kamar lu. Aldi. Gue lagi nunggu kecap. Gue baru masuk aja, udah pada omunan. Siapa? Kau depan situ semuanya. Mau ketemu warga sekitar. Nah. Gue kemarin sempat jantungan juga, lu. Satu kita gak bisa jalan, loh. Akhirnya gara-gara maju itu. Iya, karena gue maju itu kan. Karena dia mau ngetes gue. Berani gak lo katanya? Gue ditantang. Itu yang gue mau. Tapi gue sempat mikir, ini kalau gue kejebak di dalam, gimana gue keluarnya? Iya. Kemarin dia acara meet and greet di MS Glow. Ini kalau gue kejebak di dalam gitu kan, maksudnya. Tapi gue sempat memuaskan. Dia panik, bisa keluar kan nih gue kata dia gitu. Nah gue trauma kan jadinya. Apalagi ini kan tanpa ada pengawasan ya kan. Gue di tengah-tengah panggung, orang udah pada keliling muter. Gue udah kasih puas-puas dulu. Padahal cuma sebentar, Bun. Sebentar udah pada ngumpul. Memang lagi rame. Udah minta lagi rame-rame. Lagi lomba nyanyi ini, Mandarin. Oh, Gongsi Pacoy kan. Datanglah bintangnya. Didi, itu botol itu angkat, ambil air putih dingin. Ini kalau gue kejebak. Kalau kejebak naik 100. Kamu masih ada kue-kue enggak sih di kulkas? Enggak ada. Tetep ya, Mak. Iya. Yeah. Enak banget makannya. Gue nengok Ipan. Ipan kemana ya? Ngumpet gue. Ih, sialan lu, jadi ngomong banget. Emang. Semalam, pas lagi lu naik, biasanya ngumpet. Biasaan kan dia begitu tuh. Lu tahu gak, Bun? Gue jalan di Orchard. Pagi buta, dia suruh pakai AP dandanan gue. Gimana? Pakai rok di mini banget. Di Orchard. Pakai sepatu high heel, rok mini banget, suruh pakai lipstick merah ngejedor. Pagi buta, jam 6 pagi, Bun. Gue jalan, tak tok, tak tok. Oh, iya. Ini dia ngerjain gue juga. Akhirnya gimana?
Itu orang belum pada bangun dong ya. Bukan lagi. Ya dilihatin aku mau kemana coba. Yang dugem kagak, apa kagak? Ceritanya lu mau kemana sama dia? Mau jalan mau. Tapi kan Singapura super cuek. Iya pun. Terus udah gitu gua kalau belanja kan lu tau sendiri gua kan enggak demen nempeng kan. Nah, iya. Aku inbox dulu lah. Malam lah, malam hampir mah, malam hampir. Bye sayang. Bye. Hati-hati ya, Neng. Dah, Ma. Dah. Udah tuh. Jadi kutak-kutuk dengan sepatu tingginya. Emang sebagian orang. Kalau belanja nggak mau nenteng, asistennya nggak ikut, gue berdua doang itu dia berdua. Asisten nggak ngikut, emang zaman itu belum ada asisten. Ada yang berantem gara-gara paspor, inget nggak lo? Paspornya yang atu hilang, yang atu. Nggak ada gitu ya. Pasti iya. Udah, akhirnya gue yang nenteng. Lo Allah wala kuwata illa billah mah. Nah masih mendingan ketemu gue, nggak di atas nggak nyapa, nyapa itu nggak ada orang ya, nyamperin berpapasan. Mak, udah habis berapa mak untuk mukanya, mak? Zaman dulu itu. Mak, udah habis berapa mak untuk badan 200 ya, mak? Dari mana udah kabarnya Ivan, 200 juta, aku bilang gitu. Bukannya nanya apa kabar gitu ya. Lu dari mana sih? Langsung aja. Habis 200 juta, mak. Itu dia. Untung ada orang di samping gue. Mau tatu lah, bun. Lagian lu pada ya. Manda, tuh muda korla demen tuh makanan lu tuh. Enak enggak, Mak? Enak. Tangga Ike lo yang masak ini. Enak. Oh iya. Itu ada Oki. Endol. Dia Manadonya juara memang. Orang Manado asli ya. Dia bilang enak. Bilang enak. Bandit ya. Enak banget makanannya. Ini Manado bandit banget nih rasa makanan Manadonya. Bandit. Heeh. Habis kan dari kemarin dia makan Padang mulu. Ya kalau di Hamburg kan memang banyak orang Manado. Makanya ada Padang kan susah. Iya, susah ya Allah, ya Allah, ya Allah, susahnya Tuhan. Susah. Tapi selama kita di Eropa, restoran-restoran Indonesianya juga enak-enak. Enak-enak kok. Di Belanda yang enak banget ya. Di mana, Mak? Berlin enak ya, Mak? Apa itu? Fresh ya, Mak? Indonesia. Sini chat admin yang mau sesamaan kayak Bunda. Apa? Apa itu? Baju tambah ya. Oh manja. Baju manja, baju lu. Official manja itu, Kak. Kok lu gak makan? Tahu lu gak makan yang buat? Sialan, jawabannya gini. Ini cuma buat 10 porsi. Gue cuma pesan buat 10 porsi. Udah kurang. Nah, tadi ini gue udah kurangin nasi gue jadinya. Ini emang bisa? Bohong banget. Kok dia, kok catering? Pesannya dari kapan? Sebelum gitu. Gue semalam gue bilang. Gue bisa tahu kan ya dong? Kasih ya. Gue bisa tahu kak? Baju bunda cantik banget Ivan. Manja. Manja. Manja grup. Manja grup manis. Aduh buyung itu. Aduh, dong. Mengapa lupa padaku? Di saat engkau merantau. Dia tentunya enak, Mam. Sunda-sundanya juga enak. Oh, Indonesia. Oh, dia bisa masak apa aja? Itu catering ini, Mam, catering syutingan. Netron, catering. Anjir dong. Dia mau nasi bok apa segala macam di sini. Kalau gue mau nasi kuning. Kalau nasi kuning Manado sebenarnya enggak gini. Enggak banyak ya. Enak, lebih enak. Makan enggak banyak ya. Enggak, Bun. Dia pasti pokoknya. Dia tahu. Aku pengen. Yang kalau nasi kuning Manado nasi bun pakai kelapa itu loh. Sebenernya nasi kuning tuh enak banjar, Mam. Iya. Kan happy aja. Si Hans kan, temennya Hans kan. Happy aja sama si Ruben kan gak jauh-jauh beda kan? Ini mata lu masih merah loh, sebelah ya mata yang dalam. Jangan dipegang. Ini merah ya? Merah kenapa ya? Matanya. Kayaknya ngaruh kena itu kali, kena operasi itu kali ya. Pembuluh darah mah itu enggak apa-apa. Pembuluh darah. Jadi dekat alis tuh. Ya biru-biru kan emang. Tapi oke loh termasuknya loh. Gua waktu bikin mata sampai mau sebulan. Lu bikin mata di mana-mana, Mak? Ya lu apain mata lu? Enggak kelihatan kan? Jawab sebenarnya, Mak, yang mana kelopaknya? Kelopak bawah gua tarik. Kumisnya enggak tahan ya. Orang suruh lihat kelopak, lihat kumis lagi. Kumis lagi. Tapi enggak apa-apa unik. Cuma lu yang punya. Dia ke Singapura. Coba cerita deh. Tiba-tiba suaranya hilang, Bun. Gue bilang ke rumah sakit deh, mah. Hilang suaranya? Tiba-tiba 3 hari ke depan gue mau nyanyi. Terus gue mikir, terus gimana? Jangan deh, mah, kata gue ntar kalau covid malah ntar ribet, kita gak bisa pulang. Akhirnya kacau sama jadinya. Akhirnya dibeli sendiri alat tes, katanya enggak. Negatif tuh. Dia masuk ke dalam rumah sakit. Kok pahit dia mau nyanyi, ah? Ya Allah.
Jangan sampai ujung dong. Iya, ujung ijo ini jangan dimakan, jangan dimakan. Bun. Mata lu buta kan. Galek mak. Terus pas lagi di UGD, Bun. Nah, dia buka masker, dokternya naik kaget nanya. Are you male or female? Kan? Coy. 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 Langsung apa Isda? Kata dia because of if you consume apa? Hormon. Sometimes your voice is lost katanya gitu. Gara-gara kumis itu perkara kumis. Perkara kumis, gue dikata transgender. Alah, sampe ingusan banget, kayaknya sedap banget. Enak ya? Enak kan? Enak. Tapi lu gak gendut-gendut ya? Gak bisa, dari dulu kan emang begitu badan gue. Mau martabak manis enggak? Enggak. Semuanya aneh. Mau, mau, mau. Gua mau aja sih. Mau dia mah. Eh, Kak. Beli di mana jam segini, Yang? Channel. Anjing. Di channel. Enggak kan ada. Beli yang itu dong. Coba. Eh. Apa nama cepet apa tadi, Bang? Cepet dah apa? Martabak. Martabak, martabaknya martabak Bangka deh. Iya, enak bener. Channel. Heeh. Enak itu aku mau tuh. Coklat, keju, wijen. Gua mau yang tipker. Orang Manado juga suka suka makan daun pepaya ternyata loh. Bunga pepaya yang pepaya. Memang tangannya. Bunga pepaya dan pepaya. Tangannya ya Allah. Gue bener. Bunda mau coklat apa jagung? Jagung Bunda. Jagung yang enak, jagung keju ya. Udah. Enak. Jadi kalau yang omaknya lab udah emang anak lama. Kau bawa semuanya. Ini gue bener ini. Gue aja ngomong sekarang jadi diulang-ulang kayak Bunda. Ya enggak salah orang enggak benar mungkin dibawa banyak ke jaguar gue dibawa kemana mana. Heeh. Heeh. Terus apa lagi deh? Makan apa sih lagu ini? Kayak makan mamang bah. Lu mau pergi lagi ya? Jam 2 mau JR katanya. Jam berapa sih JR? Kok pakai JR? Nengok panggung tadi panggungnya bolong. Takutnya malam merangkak ya, tiba-tiba jebol jatuh ke lubang tanah ya kan. Bunda itu enggak ada sampai enggak ngasih tahu. Ya kan masuk Bandung ke separuh. Temen juga JR-nya kan? Iya, aku lagi. Yuki. Kemarin berapa lama di Belanda? Hampir dia tuh ke Belanda pas kita ke sana lagi. Iya, 3 minggu ya kan kemarin. Jadi kita mereka mau pulang lu baru datang. Enggak dong. Sisi 1 hari. Oh iya, iya segitu. Kan kita teleponan. Gue tuh gak tau kenapa ke Belanda kayak ini gitu. Males. Tapi kue. So ima. Lu di mana Neng? Masih di Jogja? Masih di kampung. Lama bener. Nanti tanggal. Bunda lo betung. Oh besok malam. Ya udah Desa di rumah Eke. Lo kan sesok kan yang kene. Iya kok. Kapan sih ke Indosiar? Terus? Dia biasanya langsung. Enya up. Lu ada acara pantura enggak sih? Apa? Koplo tanggal 23 malam. Iya, ada Korla juga tuh. Paling di sana aku. Lu ke koplo. Bunda ke Korla ke sana juga, iya. Gua bagi panjang tanggal 23. Enggak tahu tanggal berapa. Yang pen Bunda satu lagi mana saya? Tanggal berapa, Bun? Enggak tahu ini kan semua. Bunda enggak pakai dia. Pakai ini. Gua tinggal jalan aja. Ini baterainya Bunda habis pakai genset lah. Baterainya habis nih, ganti baterai deh. Lu pikir gua boneka sih. Boneka Jepang. Ganti handphone, ganti handphone. Oh, ganti handphone. Kan ada dua. Sama itunya. Akunnya sama. Majikan lu lagi pergi, Mak. Iya, aku lagi beres-beres kamar. Gua yang pakai ngunung ini gitu. Ngunung ini, ngunung ini. Bukan itu, bukan itu. Ya iya nama Bunda sayang. Bukan. Yota mampu aku ngonongin nengonongin. Itu kan ceritanya kan itu kan lagu Jawa sebenarnya. Yota mampu aku kan gitu kan. Enggak lu tahu lah mak kok kan kalau ngomong kan serabutan. Lagu enggak sama Ruben kan udah tahu kalau gua nyanyi enggak pernah hafal syair dan memahamin semua kan. Benar banget. Kamu udah veteran depan mata. Kemarin aja lu nyanyi hujan gerimis aja. Udah berantakan. Oh, sampai tadi banjir tuh jadinya. Ya Allah. Suaranya kayak petir di angin. Begetar pohon. Habis tuh. Pinter enggak anaknya?
Kok bandit? Bandit. Anaknya habis. Tinggal tulang. Habis. Ya Allah, cucu bener makanya gendut. Gua mau makan jadi takut nih. Kenapa? Cuman pesan 10 porsi. Tuh kan lu mah gitu lagi, gitu lagi. Itu mau lu keluarin semua harta-harta kita keluarin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makbang lah. Karena dia mau mentar di sini sendiri, Bun. Walaupun jalan rumah dalam ini, walaupun rumah dalam gang. Enggak. Diam dulu. So Emma, gua pertama kali ke rumah dia. Ruben nuntun gua pakai polisi. Mak, kita pakai polisi ya, Mak, ya biar cepat. Ya udah. Belok sana, belok sini, udah ke gang kelinci. Yang mana sih Ruben, rumahnya Ruben? Gua bilang gitu. Lewat sini, Mak. Lewat sini. Ini udah gang ketemu gang, ketemu gang enggak dapat apa rumahnya. Gua bilang, ini daerah mana sih, Neng? Gua bilang, iya dari emang dia sih, Mak. Dia pinggir tengkaya sendiri, Mak. Kurang ajar. Rumahnya udah kayak udah jalannya udah kayak menjelang ke neraka. Kecil mungil. Gua bay, ini kalau lagi macet kayak mana ini ya? Rumahnya Soima dekat sini, Bun. Iya, berarti kan semua kita dekat-dekat rumahnya. Deswita dekat. Enggak, memang mungkin kalau dari sini kan mungkin apa udaranya kali yang masih kelihatan segar. Ya enggak apa-apalah pinggir tengkaya sendiri. Emang itu kan maunya dia menter gitu kan. Berarti ini di rumahnya Mak Igun. Kotor itu. Udah ditabut-tabut tadi udah dikasih apa pengharum-pengharum ruangan. Udah kayak didukunin gue. Wangi-wangi itu dari Mekah ya? Dari Mekah ya? Orang Arab kan rumahnya. Iya gitu. Di biar wangi. Gue suka wangi-wangi, Ma. Lala. Bunda. Bunda. Lihat ini. Apaan itu? Itu pepaya ya? Iya. Iya, ini juga tadi udah Mak makan juga di sini. Bunga pepaya yang Bunda makan. Bunga pepaya ya. Udah dapat. Dapat, enak. Lagi makan Manado, so. Bunga pepaya di taman. Nah, gitu lagunya. Pengantin. Lagu yang ngonong nenek ngonong itu. Ivan mana lagu dong, apa? Katanya lu. Ivan enggak usah live. Lihat aja tuh muka dia. Orang ana lagu ngonong nenek. Oh. Makan nasi goreng pakai tangannya, Bun. Pakai lauk pak. Nasi kuning apa Ferdi? Makanya ini nasi mau dibawa ke rumah sakit soalnya nasinya kuning. Lah iya aslinya lagu apa? Enggak, dia ngomong doa serang orang aja. Lu tahu lah. Lagunya ade, lagunya ade. Ya enggak ngono, ya tak ngono. Ya tak mampu. Enggak. Itu lagunya lu tak mampu. Ya namanya lah. Yo tak mampu. Aku. Nyondong gue pernah suruh nyanyi ya kan. Ya Allah. Yo tak mampu. Aku ngonong neneng ngonong neneng. Oh iya iya iya. Diganti sama anak lampir. Iya ember. Mak, Desa mau bikin gigi di Dokter Devia. Mampus. Tujuh. Emang berapa lama lagi lu di sini sampai segala sampai gitu? 30. Terserah bunda. Bunda. Kenapa? Macam mau lasik mau ini. Kenapa? Kenapa? Pikirin tuh kumis. Pikirin tuh kumis. Jangan bikin gigi gua. Pikirin tuh kumis ya. Ntar ya. Tempat lu kerja pada nggak nyapa lo loh. Pada lupi dulu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Abi yang nyapa gue nengok sopelin nyapa gue. Abi aja nyapa gue. Mampus. Si Abi kalau dikawinin sama Abi kita dapet sana nggak mau bener. Diundang bener. Diundang bener. Undang pentasan. Kan Abi kan ada turunan-turunan. Apa sih? Itu kan Ma. Pokoknya pesta sama Abi main tembak-tembakan, tembak beneran. Oh ya Allah ya. Orang Arab kan gitu kan, tembak-tembakan. Si Oki itu jago banget nembak loh, Bun. Si Oki ini jago banget nembak, Oki. Mau latihan nembak nggak, Bun? Mau latihan nembak, Bun. Bun, sumpah, Bun, enak banget. Enak banget sama gue, yuk. Enggak, takut aku. Enggak. Enggak. Enggak mau aku. Ya Allah. Entah ketembak pula kalian. Bener, orang aturan ke sono, Mak. Dibuter aja pisau ke sono kemari. Ya jangan dibahaya-bahaya. Tapi polela-polela ketembak. Tapi gue gemetar-gemetar ketembak lo orang ini. Kau tuh, Maif. Maif, Mak, ketembak. Pilih ketembak lu lagi. Iya kan? Iya kan? Begitu getar-getar itu ketembak lu lagi. Mak nih gue. Jahara ya. Jahara dong. Niatannya gue udah niatan. Dia udah menembak gue. Kok lu gak bisa besok aja pulang ke sini? Besok malam aku baru pulang. Kelamaan. Yaudah Senin, Mak. Jumpa. Senin jumpa, jangan lama-lama. Ada pesan-pesan. Coy, coy. Coy kerja, Mak. Coy. Senin lu langsung kerja. Hujan. Hujan. Langsung kerja.
turun lagi. Mau kemana lagi sih? Kok rawan aku suara nih? Oh iya, matiin bluetooth ini. Hello. Hello, ini gimana? Bluetooth kamu matiin dulu. Lu mau apa nyalain bluetooth? Iya, connect soalnya. Tadi bluetooth mau dulu lagi. Hello. Hello. Sesa aku Jogja toh, peresmian mangkat jam 7, jreng. Enggak ada pembukaan toko bahan. Minta rokok dong. Bukannya main udah kemarin. Iya, aku rasa. Minta rokok sayang. Ngerokok kita dulu ya, ngerokok gue. Ini pakai acara hujan lah gila. Ngerokok dulu maknya ya. Nek, isi mulutnya ke asbak umatnya. Neng, pinjem mulutnya neng ke asbak neng. Neng, pinjem mulutnya neng ke asbak neng. Oh, seolah-olah di halte Jerman ya, Bunda? Iya, iya, tutup, di halte Jerman, gitu. Di halte Jerman. Ada orang, bikin dia gitu kan. Nunggu gitu kan. Ada bus, ada gambar. Tata. Dia ngeliatin bunda ya, kacamata bunda mana? Iya kan? Oh, seolah-olah di halte Jerman. Entah, ini neng, apa apinya dong? Mulutnya ada apinya ya? Alah. Cisnya gimana? Dibawain obor. Tetep, hari ini hari yang kau tunggu. Ulang tahun kali. Tambah satu. Cium dong, Bun. Terus nyalainnya gimana? Nyalain. Pakai di kepala kita gitu. Harus cium sama doi. Terus. Itu ada, Bun. Soalnya mendungnya nanggung sih, enggak mendung gelap. Enaknya mendung gelap. Ini kok Waalaikumsalam. Ya Allah, pakai bawa buah lagi dia, bener loh, ada buah tangan loh. Ya Allah. Ya Allah, mulutnya jahat itu Tuhan. Enggak beneran kata Oki. Bumah kata Oki. Pokoknya lo cari aja yang depan warung. Gak ada, gue ngomong gitu, gak ada. Karena gue tau dari mana kalau rumah di depan warung. Astagfirullahaladzim. Tar dulu dong, kan Imlek, ya kan? Semoga barokah. Ya Allah. Banyak rezeki. Kan live si bunda ya? Itu cewek anak bunda. Hai bunda. Hai bunda, aku suka baju bunda. Manja hijab sayang. Manja hijab memang. Ini udah selesai nih, for lunch. Bang, angkatin dong seluruh anaknya. Ya. Rumah aku rame, guys. Dan Cita mau dibongkar sama bunda. Zaman-zaman ini, nih dengerin anak-anak bunda nih ya. Tanya sama dia, berduaan kita di depan pintu. Rumah di Sentul, tahun 79. Ya Allah, tahun 79. 2000. Enggak, itu 2000 orang bunda masih kelapa gading. Lo di depan. nunggu apa? Enggak, udah. Ini maksudnya ada amplop apa sih? Maksudnya apa? Gue suruh ganti jeruknya? Enggak, kan kalau orang ganti, iya. Kan gue masih angpau ke gue. Lu udah kawin, gue belum kawin. Lah, apalagi gue juga belum kawin, gue kawin dari mana? Lu udah kawin emang. Lah, gue belum kawin. Gue juga belum kawin. Udah punya. Biar rame. Kita mah seumuran ya, Ki? Enggak dong, lo di atas gue satu. Ya kan tentu ya, selama gue belum kewong, lo belum ya, kewong, mah gue belum terlalu was-was lah. Iyalah, santai aja lah. Luna Maya belum kewong, lo belum kewong. Emang kenapa kalau belum kewong ada masalah? Ya enggak apa-apa. Ya enggak ada, kan Luna Maya aja cantik banget, ya kan? Benar. Itu mah. Tadi kan habis makan makanan dari mama semalam. Lagi enak banget makan. Ingetin ada kadonya Abai. Itu pistol-pistolan buat Abai. Oh iya udah. Kemarin Mbak minta pistol. Lagi juga main pistol bukan main mega. Di rumah Mega Bintang gua minum sendiri, enggak ditawarin minum. Gua minum sendiri. Entar ada kata orang bener. Udah tahu apa
apa jadi berita, apa jadi berita. Paket rumah gue. Enggak disediain minum katanya. Rumah Mega Bintang buah-buahan. Iya. Minuman bunga-bunganya. Kalau rumah gue mah kalau kena Covid bisa berjemur di belakang mah rumah lo, pinggir jalan. Di depan rumah lo. Ya Allah. Awalnya iya. Ini rumahnya ada tiang listrik nih berdua begitu laki bini kata. Emang gila ya zaman Covid itu ya, ikutin deh. Enggak ada matahari, Dek. Beneran deh. Terus dia baru kelar Covid dia mau ke rumah gue. Iya, gue mau lihat rumah lo, nggak usah, gue nggak usah dibeli, nggak apa-apa kata gue. Yang satu ini juga bisa ketakutan Covid kan? Iya, ini dia lebih parno dari gue. Benar-benar sebenarnya bukan terima telepon, kayaknya terima telepon aja mah, kayak terima telepon aja kena Covid. Gue waktu lagi Covid itu kan emang lagi zaman-zamannya gue lagi pengen beli rumah, inget nggak Ki? Kan tadi mau beli rumahnya Oki. Mau dateng mah baru kelar banget kemarin, hari ininya mau dateng kata emak gue. Hah, dia mau dateng? Enggak, udah gue tolak kata gue, udah gila-gilanya deh kata gue. Kayaknya terus kayaknya kalau orang nelpon itu juga bakal kena Covid. Enggak, dia angkat telepon, orang gila nggak dijawab. Orang gila deh itu zaman Covid itu ya. Tapi bener mah. Udahlah dia sebelah gue tangan begini aja, gun, gue udah pakai sarung tangan, gue udah pakai apa? Di KDI, iya. Ngapain sih lu masuk lagi? Ya kan ini punya dia, handphone dia nih dia lagi. Ini kalau minum-minum sini pun. Bang, minum pakai gelas enggak? Apa di kelokop gitu? Minum. Makan buah nih dari kemarin enggak kena buah kayaknya dah. Bunda ini kan buah sincia, jadi katanya kalau jeruk di lu kalau habis gini deh, lu tahu enggak sih kalau gue? Bunda tahu enggak ini mainan zaman sekarang? Masa gimana? Ini enggak. Lato. Lato. Pakai telur anjing. Kayak telur. Nih, kan mau imlek. Kalau mau imlek pasti hujan, jeruk ya, jeruk ya. Nah, jeruk ya kan biar rezeki bunda makin banyak. Bundanya. Bunda gue sehat ya, enggak cacat tetep, ya. Tetap Mas itu bawa tradisinya ya, Mbok. Iya, jeruk. Ini bukan jeruk kali sangkis apa? Sangkis. Kalau sangkis ini jeruk. Oh iya. Daerahnya enggak sangkis gimana sih gue? Ini eranya udah enggak sangsi. Oh iya benar. Era sangsi. Ini jeruk kali ini jeruk. Emang enggak. Mak kata Iis katanya asam, kata gue dia belinya yang murah kali ini jeruknya. Padahal semua asam kalau manis katanya. Ya, kalau manis gue manis yang kecil-kecil santan emang enggak boleh. Kalau udah manis gua sampai manis. Gue nanya gini, jeruk yang paling mahal ya di rumah gue deh santan manis. Iya tuh di rumah. Itu murah sekilonya cuma 56.000 dia lihat. Dari mana sekilonya 56.000? Benar orang beli gue santan 56.000. Yang ini sekilo 78.000. Ngomongin harga. Kan jeruk tadinya manis didudukin dia. Sebenarnya enggak enak aja di asam ya. Ngomongin harga. Harga gue berapa ya? Ketahuan urusan. Bunda, nanti ngasih live-nya kita ngobrol yuk. Yuk kita ngobrol bebas ya. Udah dulu ya. Orang kan nyangkanya aku tuh alim banget loh, Bun. Ayo alay. Udah katanya udah. Katanya udah dulu. Bunda ntar foto di bunga-bunga ini ya. Bunda, kita mau main badminton dulu ya, Bun? Iya. Jangan ngomongin. Jadi dulu deh cerita gimana dia ya, di mana? Ya biasalah kan namanya dulu kan orang-orang tertentu aja bisa bertentu kan ceritanya. Terus duduk bareng dia di sana, gue di sini. Itu masih gue udah tahu dulu gue liatnya. Alamat nih. Tapi gue nggak tahu siapa sebelahnya. Bunda mau ngobrol dulu ya. Gue tanya dong. Bun, udah nggak usah. Ini gue nyesel kesini. Iyalah. Ini dulu dia demen jadi wasit badminton ya, dulu ya. Bandit ya, Bun. Pokoknya bandit ya. Pokoknya sama gue sama taunya kita dapet rumah Sentul. Gak kalah sama gue juga apa-apa. Ternyata ya. Ini ada nggak bisa kasih apa-apa. Itu udah dari tadi udah. Itu tinggal cangkangnya. Aku juga gak bisa ngasih apa-apa, Bun. Makan bijinya. Mendekati Idul Fitri. Mendekati Idul Fitri. Ketupat lebaran. Ketupat lebaran. Apaan ini? Buat Bunda, buat dibawa ke sana nih. Oh iya, Allah ya Allah. Ketupat bener ya Allah. Aku mah ingat sama Bunda. Bunda kan senangnya taktis ya. Itu tasnya Oki. Itu tasnya Oki. Biasaan. Tas gue kalau ke rumah dia. Ajar. Enggak bohong, Bun. Kalau tas Oki dalamnya ada isinya. Jangan sampai gue kaput ya. Ini beneran dari lo. Enggak, Bunda. Jangan sampai gue kaput ya. Ya, Bun. Punya anak gue ajar ya. Oh, lu ya. Lu benar-benar ya. Sekarang gue tanya, kalau tas orang ada isi enggak?
Benar enggak? Ya, ada isi enggak tas orang? Coba gua cium dulu, gua cium dulu. Nah, cium. Bawa duit enggak sih? Nah, kan? Kalau tas orang ada isi enggak? Oh enggak. Iya kan? Benar udah. Ya Allah ya Karim. Risik lo. Gua nyesel lu undang dia, gua nyesel. Ya enggak bisa berenang nih. Ya berdarah hidung gue. Ya, ya lu diapain? Lu kenapa? Ya, kok berdarah? Kok masih berdarah? Ya, kayaknya gue enggak main deh, makanya bukan bukan. Dia mainnya di hidung. Dia mainnya di hidung. Iya, makanya pakai softeknya di hidung. Ya alah ya, kita enggak mocret, dia enggak. Duduk ah capek pun ah. Duduk mah. Gua duduklah, tadi ngapain berdiri? Hah? Ngungguluk. Kita rumah terdeket-deketan. Iya. Bang. This. Ya. Lu mau olahraga ya? Olahraga. Mau gak lo? Muay Thai. Bikin gede badan. Gak ada, itu kardio banget. Kan kardio. Iya. Diamnya gimana diamnya? Minggir kardio. Emang iya? Enggak, kita kurus malah ya. Kamu nyanyi ya? Banyak loh sama Desa. Kamu nyanyi. Dari suara-suara nyanyi, total anjing. Tok. Bener. Lu lagi main berapa tempat? Aku? Enggak ada, Bun. Ada lagi. Enjoy life kayak Bunda. Ya Allah, ya Allah. Iya kan? Peace, love, and gaul ya kan? Yes. Nampak. Ya, Ma. Nggak ngoyo. Jam 2 jalan dari rumah. Nggak usah ngoyo. Ya, ketemu sana ya. Bosan, Neng, sama duit, Neng. Bentuknya gitu-gitu. Udah capek ya, Neng. Astagfirullah. Iya, tapi cukup. Cukup lah, nggak ngoyo, tapi cukup lah. Istilah katanya. Nggak bosan, tapi cukup. Nggak diperbudak, Em. Iya. Udah puas lah. Dia lagi di Trans 7. Terima apa kadarnya, Em? Apa adanya? Enggak maksa, iya kan? Enggak mesti kan? Benar. Ini kalau di dalam sini tuh enggak ada sinyal ya kalau enggak pakai Wi-Fi dong, ampun. Pakai Wi-Fi. Enggak, aku ada kok, Mas. Lah mudah. Gua jadi geng rasa. Gua pindah ke Kemang nih. Pindah lah. Oh, ayolah. Emang iya. Kayaknya muter sendiri gak ada sinyal dan ruangan. Apa wifi-nya bang? Ke lapangan Merdeka, sana ke lapangan. Lapangan Rempoa tuh yang gede tadi masih itu rumah dia. Gimana sih gue nggak tahu? Yang tempat keramas dulu. Yang udah kita lari. Dari kemarin udah mandi nggak lo? Keramas kamu nggak? Pakai parfum nggak lo? Udah kayak nang bayi diobok-obok. Orang lu kata Melanie Ricardo, lu bau, gak wangi. Ricardo mana ya? Melanie Ricardo. Yang kurang ajar ya, gua cabak ntar deh. Katanya. Melanie gak mungkin ngomong. Enggak. Lu tak, dia gak pernah rumpi deh, Ivan jangan suka ngelaga ya. Nih gua telepon Melanie Ricardo. Telepon. Dia bilang gua wangi, gak bau, katanya setan. Lu suka nambah-nambahinnya. Dia kan nutupin, dia lagi, dia tuh maksudnya ngebantes gitu loh. Biar yang gak ngoceh gitu loh. Ini adik kamu sih, kayak bunda kalau ngomong ya. Bingung ya. Ma, lu kan kemarin bilang kalau Bunda Korla kan bau kan, Ma? Lagi berak dia. Neng. Bunda! Gua tahu maksud lu bilang gue enggak bau, gua tahu. Apa? Lu bilang kata Ivan katanya lu bilang gue bau orang gue nengok videonya, lu jangan kurang ajar Ivan ya. Jangan sampai ngelaga-ngelaga orang. Lu bukan jenisnya ngelaga orang lo. Ya, gua kenal lu enggak ngelaga-ngelaga, lu jangan ngelaga ya. Lu jangan ngadang-ngadang gue sama mak gue. Entah, jangan jadi anjing. Dia lagi apa tanya dia? Jangan jadi anjing. Dia tanya dia lagi apa dia? Lagi beol, binatang. Emang kurang ajar kau ya. Kuku doang dinampakin. Ketemu ntar malam ya bun. Hah? Dia mau nonton lu. Ketemu nanti malam ya bun. Yuk tetep, harus nonton maknya. Enak loh. Ayo joget buat maknya. Ya udah. Penampilan lama. Ya udah bang, ntar malam ketemu ya bang. Mampus gak nih gini? Gue gak perlu nyanyi kayak lo. Mampus. Cukup lipsing aja dengan gerak-gerik gue. Makanya gue aja dikit aja, gak usah banyak-banyak. Udah. Lu bayangin penyanyi yang mic yang ngikutin penyanyi tuh dia doang. Biasanya kita megang mic, ini mic ngikutin kita. Bayangin cuman dia doang yang nyanyi, gue pengen megang mic. Biar bisa geraknya leluasa. Gue
buat ntar malam lu gue siapin mic semua full kristal. Mampus. Jangan bercanda, lu pesan sama Hartwell. Jangan bercanda lu ya katanya. Mampus. Hartwell. Hartwell. Bukannya Hartwell. Keren. Gimana? Berapa? Ya Allah, ya Allah. Gak boleh salah ngomong, ini gue gila. Gak ada potongan-potongan nih, capek deh. Matiin deh bun, ngapa sih lah mulu? Yang di belakang ngapain sih katanya? Cowoknya di belakang dia emang akur. Udah biasa nengok kelakuan yang lain depan. Dewista sama Oki ke kembaran katanya. Dewista sama Oki ke kembaran katanya. Nanti malam di acara ya bu. Siti Badria ini panggil Siti Badura. Iya, Siti Badura. Siapa itu dia? Siti Badura. Ya kan emang gue udah lupa, kan udah lupa ya maksudnya. Maksudnya kan gue emang gak kenal awalnya, dia baru gitu kan. Belum tahu harus dia. Ya. Udah pindah ke sana. Udah gue udah insta. Lihat dong, cakep banget nih. Emang, sekarang berapa M? Lu tiap hari nontonin gituan sih, jadi begitu. Sekarang udah nggak follow yang begitu. Udah nggak produksi lagi. Dia follow, dia gila-gila, dia gila-gila. Dia gila-gila. Dia gila-gila. Lu tau nggak cerita di Jerman? Di Jerman. Diam kau dulu, biar emak yang ngomong. Padahal lu punya teman kerja di Hermes di Jerman, lu bodoh. Diam kau dulu. Itu hari apa? Tutup, kita berada. Mana ada tutup? Gak ada. Kau nggak ngomong, nggak kenalin. Eh, hari Minggu kita keluar, kita ke Berlin. Ma, ayo kita ke Berlin. Ya udah, ke Berlin. Tek. Sahabat dia kerja di Hermes. Tek ke Berlin. Udah. Ma, hei, lo ngomong ke Berlin cuma sejam setengah, 4 jam setan. Nenek. Ayo kita ke Berlin kata dia gini. Nih ya, ini si anjing nih. Dengerin. Gua cerita. Di sana. Enggak ada. Bergerak. Dia ngomong gini. Nanti lu sampai Hamburg, kita ke Berlin naik kereta, kata dia. Oh ya udah mah, iya naik kereta dari stasiunnya kereta aja jauh. Terus dari keretanya lagi mau pulang lagi jauh, ribet. Lu kan nanya duluan berapa jam, Bun? Udah, kata dia cuma sejam setengah. Terus udah gitu udah kata dia gini, nanti lu dari bandara lu naik taksi aja, nggak usah lu sewa mobil mahal, kata dia. Mahal katanya. Aduh ribet deh kata gue, udah gue tetap sewa mobil. Yang namanya emaknya udah kerja di McDonald's mahal dong sih waktu. Iya, ya kan emangnya zaman dulu. Iya, gue katanya gue satu rumah sentul. Gue sewa mobil katanya. Udah gitu udah jalan ke Hamburg, ke Berlin. Sejam gue tungguin, gak nyampe. Ini naik kereta padahal. Naik mobil. 2000 euro 2 hari ya, Mak? Hah? Iya. 4 jam pulang pergi 8 jam di Berlinnya enggak ngeliat apa-apa. kita cuma pergi ke makamnya Berlin, cuma nengok tembok 2 biji. Makasih Maharani kemarin, apa sih Mak, kita cuma nengok tembok katanya. Ini tembok bersejarah, Neng, katanya gitu kan. Ini benar, Bunda kasih tahu. Ini buat tembok Berlin. Lu foto dari tembok Berlin aja. Apalagi si Maharani ya. Dia kan gini, dia mamanya ada salju, Mak, katanya. Ya Allah, salju cuma seitil. Salju. Itu bukan salju, Neng. Itu biasalah namanya. Biang-biang. Kalau salju kan bener-bener banjir gitu kan, yeah. Kayak disiramin taburan-taburan gitu. Ini Mak salju, Mak. Ini salju, Mak. Gak anak kecil dia. Kotak-kotak ngingit kau. Bangku bisa ngomong diajak. Dengan megang-megang gitu kan, megang apa emang. Mak, ini salju, Mak. Mama, ini salju ya, Mak. Itu bukan salju, Neng. Itu cuma angin es dingin doang. Enggak, ini salju loh, Mak. Dia belum nengok yang salju jubruk. Udah kayak kapas ya kan. Tapi dia perjalanan Hamburg Berlin enggak tidur loh, 4 jam. Enggak tidur. Oh, dia masih aja terus. Sepanjang jalan, enggak ada satu tidur. Enggak ada, ini gua mau tidur aja digangguin. Mak, tolong Mak nyanyikan lagu gue lah, Mak. Mak, nyanyikan lagu. Jangankan elu, gua juga gitu. Musik dia modelnya. Tapi mungkin kalau naik kereta sejam kali ya. Dia musik modelnya. Iya, mungkin kalau naik kereta sebenarnya lebih cepat. Dia musik, dia modelnya musik. Gak bisa tenang kita di bawah. Baru banget kita mau elep, dia nanya deh. Nah, nanya. Dia tahu gue udah cap, dia udah tahu dong, emaknya udah suntuk banget, udah pingin tidurnya. Mama lagu gue, udah malu banget dinyanyikan kan soalnya lagu apa? Mau kali. Oke, lagu itu pokoknya. Mak nyanyi kan, Mak, biar viral lagu gue, Mak. Lagu anak lu, Mak, lagu album ntar. Ya Mak juga, oh yaudah sini deh, nyanyi lagi. Disiksa nya gue. Dengan berat hati. Dengan berhati gue ya.
Udah lah Ivan. Ayo mah cepet mah. Dah, tidur kan. Dia tidur nih, Nek. Dia tidur. Ya. Emak lu ini tidur kan? Enggak ada permisinya, enggak ada assalamualaikumnya, enggak ada bismillahnya, enggak ada. Tahu-tahu udah enggak ada suaranya. Gua bilang sama si cantik, gua bilang sama Mbak Men, sama saya gua sekamar sama siapa sih waktu itu gua lupa, sama Adi Suranta. Kok tuh sebelah nenek-nenek udah enggak ada suaranya. Gua nengok dia tidur. Gua buka itu jendela, pintu, gua buka segede-gedenya. Blok, gua buka. Badak yang tidur sama badak. Badak. Mau lagi badak. Ya tidur jendelanya gue buka segede-gedenya. Enggak, gue yang gedek, lu lama banget datang sampai gue yang stres ngeliat dia, kesianan Nodi. Enggak, jadi kan gue nyampe, Maharani itu sendiri naik pesawat. Gue tahu kan. Lah kan gue nunggu, jadi gue nyampe jam 10, Maharani pesawatnya jam 12. Dia udah gue bangunin dari jam 8 pagi. Mandi loh kata gue. Iya udah dandan apa segala macam dari pagi gue udah nonton. Udah kesel lu kali ini ngomongnya digituin ya. Iya. Semuanya. Makanya gue telepon. Enggak salah dia kan lama kan, dia kan lelet kan. Tiba-tiba nelpon gue tanpa dosa. Semuanya. Si nih, tiba-tiba nelpon gue tanpa dosa. Pragawati papan atas semuanya udah di depan udah nongkrong semua si mesinnya Tanjung. Si Ipan kurang ajar deh ngerjain emaknya sampai begitu. Udah kalau lama pulang aja deh mak, ya sabar aja ntar sabar aja sabar. Dia masih ngelapak. Enggak, lu nggak diusir duduk di restoran. Tapi udah lama banget. Lama banget. Tanpa dosa nih nelpon gue gini. Kenapa mak? Kenapa? Lu lagi nunggu orang tua, lu orang tua lagi nungguin lu. Kan kesianan kata gue. Terus dia ketawa. Iya mak. Lu nya lagi ngapain? Nunggu Maharani belum landing. Maharani dia landing sendiri. Dia nya udah ngutuk dia. Lama banget sih yo, Ivan ini ya. Sabar aja, bentar aja neng. Oke, biar aja. Kurang aja si Ivan itu. Belum lagi siapa tuh yang mukanya mirip dia. Ivan emang gitu mak, kurang aja itu lagi itu kan ngumbu. Mak, Ivan tuh emang begitu, mak. Pokoknya, mak, enggak bakalan datang. Masa sih, damatuh? Gue udah tau, gue tua dikerjain begitu lagi. Mak, damatuh gue, iya juga kali ini kan kurang ajar sama gue. Awas kalau dia enggak datang, gue datang ke acara dia di Indonesia, gue bubak semua. Apa itu? Bunyi loh. Apa itu? Dari dia meja di sini kak, sampai pindah ke situ dia nyari charger. Iya. Heeh. Lagi. Pokoknya udah kayak gua udah kayak tapi untungnya itu naik itu sampai kalau enggak udah sampai 200 sih. Kasian banget si Ivan kurang ajar deh Ivan ini. Dikutuk-kutuk. Iya dianjing-anjingin, dianjingin sama anak gue. Mana tuh lu belum datang lo katanya gitu. Katanya Ivan diserang tuh sama anak gue. Ya kan namanya anak-anak gue kan banyak banget senusantara ya. Kasian banget tuh Ivan kurang ajar banget tuh ya. Lu jangan belaga lupa mentang-mentang artis ngetop. Oh, lu udah dijanjiin. Udah gue bangunin dari jam. Ya Allah, dari jam berapa disuruh bangun gue? Mak siap-siap ya, Mak. Ini gue dalam penerbangan. Iya, gue dandan. Udah kayak mayat didandanin. Udah kayak mayat dandan. Lu tahu enggak? Diganti baju udah sampai berapa kali tuh tau diganti deh. Baju. Tuhan. Apa? Tuhan. Siang banget nih. Ya anjing. Lagi apa? Macam-macam lagi Imlek kan mau Imlek aja. Yang aneh-aneh di lagunya dia. Lagu Jawa, lagi Imlek lagu Cina. Beneran. Lah lagi yang betakaran nih. Oh. Gua mau tidur sini ntar malam. Jadi si Tio nih ya. Dia ini kan kalau pulang malam kan kamar dia di atas. Suka ketakutan kan jalan buru-buru. Masa jadi gedebak. Kita kan udah. Najis banget lu. Nah gitu udah kata gua gini. Kalau gue tidur, gue kan gue suka tidur di bawah karena ada TV kan. Kenapa sih kalau gue tidur pake tuh kalau malam? Gak pakai ini ya, gak pakai filter ya. Lari-lari, kata gue. Ini kayak gak pakai filter. Ada ini muka gue. Ini muka gue, gak pakai filter loh gue. Cantik muka lo kenapa? Gak pakai filter loh gue. Natural gue. Ini muka gue. Ini muka gue. Natural natural bule. Ya Allah. Bukan lagi. Bisa-bisa. Iya kan? Orang lama disuruh ngelap. Nongkrong semuanya. Bunda udah 2 tahun gak kelewong? Orang gila, lu pikir gua apaan gak dulu gak kelewong? Oh iya juga sih. Gua lagi kesono, menekininya iya, air. Dia ambil anduk, ditaruh di sini seharian jalan pakai anduk. Karena dia nyari softtek yang nemukan. Gak ada softtek, iya. Kan moncrot terus ya, namanya kayak keputihan gitu ya. Meleleh aja, sampai gua udah mati gua, ya Allah pas lamanya begini ya Allah. Memek apaan?
sampai gue berpikir gini. Dia taruh anduk, mah. Lah emang enggak punya sop. Terus dasarnya Georgianya. Georgia ngapain dia? Set. Taruh lagi. Oh, enggak boleh hilang loh. Enggak, gue takutnya nanah yang keluar kan. Iya Allah. Jangan sampai lo nolong gue bernanah ya. Tebak bau kali. Iya, enggak maksudnya. Ya gue takutnya entar bau apa. Jadi gue ya tetap aja bau gitu. Jadi kan gue udah khawatir aja kan. Enggak, itu kecapean. Kecapean. Enggak, karena dia kerjain tuh ke malam. Nah, udah kecapean gue stres. Tadi McDonald tuh pelayan apa security sih? Hah? Ya. Security gue itu lumayan gue balok loh. Enggak, dulu memang di depan, memang terkesan. Jangan dipegang, Karena gue ngecek kotor, kan. Jadi pertama kan ceritanya mah pertama di dapur, udah menggap gue di dapur. Tembok aja gue hadapin. Gue sampai mikir ini kalau gue jatah kerjaan di dapur, gue keluar dari McDonald. Gue cari kerjaan lain gitu. Panas kan. Ya? Wih, panas. Bukan? Iya. Kalau dia di luar tuh dia bisa ketemu orang, dia bisa nyapa-nyapa. Iya, nah ternyata bos gue tahu, dia tahu dong bos gue. Ini kayaknya kok si Koran ini cemburu. Semua orang gue marahin dong. Udah. Kalau marah pakai bahasa Jerman gimana? Bahasa Jerman. Lass mir Ruhe bitte. Oke, lass mir Ruhe. Gitu. Apa artinya Ruhe apa? Diam kau gitu. Ruhe. Bilang gitu. Jadi udah tahu, udah tahu galaknya kan gitu kan. Udah lah, udah lama kan. Terus bilang sama bosnya, dia bilang, kayaknya kamu nggak ceria ya, coba saya kasih status apa calon lagi kamu di depan katanya. Ya kita kan memang orang-orang begini ya, orang entertainment ya, udah ngerti lah pasti kan dengan ramah tamahnya, kalau bisa jamu ke game. Oh, baik banget orangnya. Ya Allah. udah pakai masker, pakai kacamata. Oh, oh, udah dong. Kita sih. Gua udah kayak orang, gua tuh benar-benar kayak polisi. Tak tuk. Kayak naik panggung lagi tadi ya. Iramanya sama ya. Bibita. Aspas bida, jadi paspor mana KTP lo? Karena gue jadi itu karena kan gue di depan, gue punya hak segala-galanya. Iya. Orang ke McD lu tanyain ya? KTP ada gila-gila. Security gitu. Enggak dia kan ngecek KTP-nya berarti itu cakep. Jadi gue itu kan kerjaan pertama banget buat emaknya. Terus? Kolah katanya. Sekarang kamu di depan aja katanya. Rame karena begitu lu di depan rame tuh restoran. Abang bayar martabak, Bang. Ratu. Bukan lagi. Ratu. Oh. Lu di depan aja. Udah dong. Udah besok dandanan rapi. Imam. Rambut diikat. Wow, diikatnya gimana? Ikat. Wow. Udah rambut diikat. Berapa? Cepak cupuk gua dandan. Mama 150 mah bayar martabak mah. Gampang banget jangan orang ngobrol ah. Ini martabak harus bayar. Enggak usah bayar. Ada di beda. Ini ada nih. Ada ini Bang. Bang. Astagfirullah. Ini Bang Astagfirullah Al-Azim. Yaudah sini kalau dikeluarin. Ini martabak nih. Cepetan. Kok enggak ada yang coklat keju, Bang? Tadi itu apaan? Bilang yang jagung keju ya. Oh. Ini cuma jagung keju doang. Oh iya. Terus. Ya. Udah dong. Hari pertama, kolah kamu di depan pintu. Ingat kata bos benda gitu kan. Pokoknya semua saya serahkan ke kamu. Jangan sampai kebobol orang masuk kena covid katanya. Lu tahu gak tonjoknya kamu bisa bener ya. Kenapa lagi lincin-lincin lagi sih? Kenapa lagi sih? Kalau bukan lu siapa? Udah dong. Pokoknya, aduh mati kan merinding gue. Serem ih, Ivan. Udah rumah gue kayak rumah lama. Nah udah dong. Sorry, kepencet. Tadi kan belum. Udah dong, depan. Kan rame ya. Udah dong, ini. Gue udah pertama udah dimarahin. Katanya, lu kalau lagi ngomong sama itu, masker lu juga tutup. Katanya, jangan dibuka. Oh. Udah. Pokoknya semua anak kecil semua. Halo, iya. Sorry. Coba lihat ICU-nya. Ibarat kata bahasa Indonesia aja. Mau makan. Ada KTP? ID coba lihat KTP-nya. Tadi teman-teman aku buat ribet. KTP aja mau ini orang mau makan. Ribet banget. Untung gak kebok tuh orang. Udah makin gue kerjain. Bah KTP. Itu mana apa namanya bukti kamu ada info apa suntik vaksin. Gue cari paling ribet. Ini KTP kamu nomor berapa?
nggak bisa nih, saya mau makan, banyak kali pertanyaan masuk blondong. Oh, jangan disisain apa gampang aja kok. Enggak, karena dia sebenarnya pengen tahu anak kita namanya siapa ya kan. Katanya, kan mereka udah tahu, Dam. Itu udah pasti ngerti, udah pasti diperiksa. Iya, kalau masuk. Mau makan, bilang iya. Berapa orang? 5 katanya. 5 orang-orang. Busi-busi mau masuk. Tunggu dulu. Mau masuk aja kau. Ayalah. Mana paspor? Masuk. Rebutan ini. Udah paspor dulu. Paspor. Mana bukti suntik? Vaksin. Udah nyuntik belum? Udah. Berapa kali? Gua akan coba lihat. Lihat. Masuk. Sebenarnya? Kamu lagi? Ah? Sebenarnya lu mau tahu namanya apa apa? Ya, mau gatal aja lah istilahnya. Kalau telah makannya menggatal. Emang tujuannya dia itu ya? Iya, itu tujuannya. Repot banget. Untung tuh orang tetap makan ya. Tetapnya makan. Kalau nggak makan gimana? Nah, iya kan? Cuma kan gue sampai mbak pernah berantem sama orang. Dia kata gini, kenapa sih mesti pakai cebit nih kalau orang semua mati gara-gara lu gimana? Ember. Ini restoran, iya, gitu. Di alih lo tuh mus esen dan di biskrang. Nah, kalau kamu sakit gimana? Pintar. Saya tanggung jawabnya kuat di sini. Emang di sana banyak juga yang balas vaksin. Enggak kan, ada yang vaksin, ada yang nggak mau vaksin, ada yang nggak percaya gitu. Apa sih das? Apa itu corona katanya? Apa itu covid? Corona itu bohong. Tapi masih banyak kan di Jerman yang covid? Udah nggak ada lagi lah, semua udah merata. Udah bebas sekarang kan? Gue operasi di Turki aja tuh di rumah sakit nggak ada yang pakai masker. Oh nggak harus pakai masker? Nggak harus, masker lagi sekarang. Nggak diminta juga. Elo rumah sakitnya apa namanya? Hah? Kemarin rumah sakit itu. Emang beda RCM kali RCM. Beda dokter kan. Fatmawati. Istanbul bukan sekarang pasti. Dia kayak ini kayak Ruben. Ruben tuh kalau jawab ditanya apa jawabnya cepat pasti dia ngarang. Salah, sebenarnya bukan dia. Dia udah hafal deh. Bukan. Jadi di mana sih? Ya benar tuh gila di Istanbul, orang gila tanah apa. Itu kan jahit. Emaknya nyuntik itu masa gua operasi itu bukan jahit. Cucuk bener makin laku dong dia. Tiba-tiba makan martabaknya. Martabak ini yang keju apa yang mana? Si Ivan makan tapi congkel-congkel tangan kok tangan setan Ivan. Iya. Lu tadi udah cuci tangan belum? Enggak diambilnya tapi dirogo-rogo sama dia. Kayak ngerogo nono. Lagi ngapain lu di itu? Dicoba-coba. Enggak dikebiasaan. Lu ngambilin dia. Ngambil tapi cocowel. Kayak ngeraba-ngeraba nono. Dari mulutnya dia. Nah, dia cemek-cemek lagi. Kurang ajar kan? Emang sengaja. Itu biar lo makin nempel gue sama dia, Bun. Dia kalau di rumah gue, nanti mau tidur sama gue apa mau kamar sendiri? Enggak, aja. Mending lo tidur di rumah gue aja, Bun. Udah lah. Enggak, ya udah rumah Oki aja deh. Enggak selamat di rumah Oki kolam renangnya baru. Enggak, sini aja. Coba Ki lihat nih fotonya Ki, udah jadi tegelnya, udah nempel semua. Udah. Coba lihat kayak gimana. Tapi diisi belum? Lu udah ada orangnya enggak yang masangin? Bocor enggak, Ki? Enggak ada. Emang ganti deh gue, habis berapa lu? Oke, punya gue. Berapa lu habis? Enggak mahal. Cepet. Enggak, emang lu kenapa kolam renang? Bocor! Apanya yang bocor? Itu, lihat tuh. Ini okay. di bawah garis. Kan baru. Terus lo perhatiin deh. Lo lihat itu kan nat-natnya kayak enggak rapi gitu lo, Ki. Lo lihat noh. Ya. Ada putih-putihnya gua enggak dengar. Berarti dia enggak diisi enggak rapi enggak benar. Iya. Pak, ini yuk, yuk. Berapa duit? Mahal tak. Mahal patungan mah. Saya. Ya, kok patungan sih kan yang gua mah kebiasaan, gua yang berenang. Mama yang suruh patungan, kasihan mah anaknya mah. Ya Allah, gua mah sayang sama dia. Ki, coba fotoin Ki, lo kasih ke orangnya Ki. Gue kolam renang berpuluh tahun gak kenapa-kenapa. Ini lo liat di mam, list nih gue gak suka. Oh itu dia tuh yang gak ngasih. Si bungur di kolam renang. Itu dia ngisi natnya. Suruh aja mandi di laut, dah susah amat. Terus begitu nih, kan harusnya tuh airnya kan. Lagi pula lucu ya. Iya harusnya di batas atas. Yang punya rumah gajah. Kolam renangnya seitil. Iya emang. Iya kan? Padahal sebenarnya harusnya digedein kolam. Harusnya digedein kolam renangnya karena badannya segede-gede gajah. Badan lu tuh udah gede Ivan, lu tuh udah gajah mandi. Badan lu segede gajah, kolam renang lu segede-gede itu. Ada, ini kan lagi enggak nyala. Kalau nyala dia baru gerak. Hajar. Norak banget. Hajar. Dia kalau nyala, hajar. Baru dia akan gitu. Tahu. Kalau enggak nyala dia akan stabil gini. Ya, Ivan biasa, Ivan biasa. Ivan biasa. Ivan biasa emang begitu modelnya. Enggak, lu cari sendiri. Ini gua nyari sendiri. Maksudnya lu pengen apa? Tapi kolam renang lu kecil ini. Gede banget. Gede dong. Kolam renang dia lurus nih dari ujung sini sampai sono noh. Ini berapa? Tapi model lurus. Cepet.
itu ibu gue nelpon ini lewat ituannya. Itu atau 200-300. Enggak, 225. Kolam renang gue lebih gede. Ini lebih gede. Lu giliran beli tas aja. Tahu. Tahu lo. Kolam renang berapa duit sih? Kolam renang ter ada duit. Tahu sih. Gila kalau berenang aja ngambilin uji bila badannya gitu aja. Mozaiknya juga dia mozaik yang biasa, harusnya dia ngisi naiknya biru. Lu cari-cari aja, lu kalau mau gituannya sendiri ya makin mahal kalau keramiknya lu beda. Oke, gitu poinnya. Oke, bukan paket satu keramik ini. Kalau berenangnya mama gua beli bagus deh di tukang dalamnya. Kemarin si Andre juga di situ. Beli apa lu di situ? Beli keramik itu, keramik lantai, keramik yang mau pakai keramik mayat. Lu pakai keramik kuburan. Tapi tergantung warna keramik. Merah dong biasanya. Nah gue tuh pengen pertama, gue pengen ganti tegel, yang kedua gue pengen tambah lampu. Karena kalau gue mandi malam gelap, gue takut. Emang gua harusnya kan sono ada ya, sama ada harusnya empat segede-gede gini ada rasa takut. Kalau mandi malam gelap, gue kalau malam tuh bisa enjong deh. Gitu. Lu nih ada air terjun begini berarti lu ada dua mesin makan. Di bawah itu gua. Daripada lampu ada dua apa ada satu? Ada yang berapa model? Jadi dia tuh salah bangun. Harusnya ada dua loh. Dia tuh mau bangun. Ini yang tipis. Yang airnya keluar. Harusnya. Iya ke sini kan. Ini yang kayak judul. Harusnya dia keluar terus masuk lagi kan ke saring. Ini enggak. Oh berarti lu ininya apa? Saringannya nggak bener ya? Pakai saringan. Lu bikin kolam renang, tukang kolam renang atau tukang kolam ikan sih? Gue curiga deh. Enggak kayaknya lu tukang itu deh. Tukang garuk empang ya. Makanya gue bilang gue nyemplung di kolam berenang ini gak seharga itu. Ya Allah, kolam berenang banternya tuh 200-300 kali. Iya. Tapi sama ini ya, sama belakang ini. 1M kolam berenang gila kali harga segitu. Tapi tetap mahal juga, tetap mahal. Tapi gak 1M kali. Ya ember. Orang kalau mama enggak tahu. Tapi kalau rumah gua pakai tegel-tegel batik itu enggak nyambung ya. Enggak nyambung. Tapi harus... tegelnya tegel harus klasik, Victorian-Victorian gitu, jangan yang kayak. Gua tuh pengen kayak biru. Lu tanya sama Susan dong. Itu kan udah biru. Iya. Tapi berarti oke aja. Secara cantiknya maksudnya ini ya loh, iya, estetikanya. Susan, kalau Susan mah bagus mah. Estetikanya. Oh, rumah lo kan Susan ya. Mau ke rumah gue enggak? Kapan-kapan. Heeh. Kalau rumah lama aja. Rumahnya gede banget, Mam. Pinggir jalan, cucu. Emang kalau penyanyi-penyanyi dangdut mah cucu tahu. Soalnya ngelaprak. Nyanyinya kita nyanyinya ngelaprak. Hutan-hutan, pirkada, Bayarannya ngejedor. Bayarannya ngejedor. Udah naik pesawat, turun naik pesawat, perahu. Naik mobil, naik perahu lagi, naik sampah, nyari dukun. Emberan. Mampus, gitu. Yang ada misalnya kayak gue nih airnya kesini baru di sininya agak naik. Nah lu naik dulu terus baru ke situ mau kemana airnya? Masuk gotnya. Iya. Makanya buat yang airnya sirkulasinya. Ya salahnya lo kontraktor. Gimana coba-coba? Oh bukan kolam. Jadi, ya Allah. Ya kan harusnya kolam itu mau kan gini kena airnya tuh masuk ke dalam bolongan-bolongan itu. Ini terbalik dia tinggi dulu. Nah yang bolongannya ada di sini. Kemana tuh air? Gue bukan tukang kolam tapi gue paham. Dengerin, dia bikin tukang kolam, bukan tukang kolam. Bukan tukang kolam, tukang bikin tembok. Udah aja kok. Karena yang hutan ini hanya kolam susun. Jadi dia interior ini semua satu. Kamu nanti lihat aja dulu. Endongannya kan enggak mahal. Makanya minum mangga biar tambah kan mangga bentar tadi ya, dulu yang kayak gimana makan mangga dulu minum mangga dong habis minum kopi kan minum mangga gitu ini apa sih tegelnya tergantung kopi. Keramiknya lu kopi ala-ala gitu ya enggak kopi ala-ala kopi ala kalau gua mah cantiknya lagi makan ya cantiknya lah ya lah ya cantiknya ya lah kaget gue kopi ala-ala suara lu kalah sama dia kalah dia mah suaranya badak suara Oki mah banteng sampai takut gue mau ngobrol ini semuanya pada naik nadanya lagian lu sih bikin kolam atau bikin tukang rumah kamu salah itu bikin kolam renang ya kolam renang itu spesialisasi kolam renang udah ada kayak apa sih kayak jaring-jaring tuh lihat tuh tukang kolam nih sebagai tukang kolam nih sebagai tukang karena dia mandor. Coba John ngomongin ulang-ulang gimana? Jadi harusnya nih, Bun. Dia nih
Yang begitu tuh harusnya kan gini kotak. Kotak kecil-kecil. Ini nih yang bikin ada kolam. Ada jaring-jaringnya. Jaring-jaringnya di mana? Di tengah-tengahnya. Nah, itu buat diisi nat. Enggak ada jaring-jaringnya. Bun, itu yang bikin kolam renang. Kamu yang bawa kolam renang? Hah? Bukan. Siapa yang bawa kolam renang? Mama, sudah, papa, mama, sudah. Biarkan, ya. Bapak kau ini enggak pernah ngasih makan kau, ya. Aku gak mau. Dia gak pernah ngasih makan kau. Mama. Bapak apa ini modelnya? Papa. Gila. Ya namanya juga anaknya, Neng. Bisa gak? Sekarang datang. Namanya juga anaknya, Neng. Ini kok ayamnya nungging. Oke. Okay. Ayamnya nungging. Iya, Bunda. Ayam nungging, no, ayamnya. Gatal mata gue. Kok ngantuk gue ya? Kok Bunda ngantuk? Ngantuk gue. Bunda tidur dulu ya. Enggak ngantuk. Ngantuk gue. Gue ngantuk. Tengok bajunya sama. Enggak, bajunya sama ininya cocok, pas banget. Dari kuburan gue soalnya. Dari kuburan. Ma, maksudnya dari kuburan cuci muka dulu, Ma. Enggak ada kali, coy. Orang kan gitu dari kuburan. Coy, masa sih? Suka nakut-nakutin deh. Cuci tangan udah setan. Emang harus cuci muka dulu kali ya? Iya, lupa gue cuci muka. Tapi kan gue ngancum cuma anak bayi. Tapi kan gue gak ngecium-ngecium anak bayi. Dandanan gue modok, ntar ilang nih semua deh. Dipanggil ngajin jen orangnya. Mana anduk? Anduk ada enggak anduk? Ipan anduk mana? Bang, minta anduk dong, Bang. Anduk Bunda kasih keset kalau enggak. Orang gila. Jangan kurang ajar. Ya Allah, ya ya LP lo ya. Udah jangan bahas keramik, ya. Bahas batu nisan. Capek, Bun, mau sama dia enggak ngerti-ngerti. Lagian udah tau gitu kenapa lu ladenin? Jadi ceritanya nggak nyambung. Mana? Itu air larinya kemana? Itu air larinya kemana gitu? Dia nanya harganya, gue bilang itu keramik kita aja kan inden kan, sampai makanya kita kerjanya lama banget. Nih beda harga, beda keramik beda harga nggak? Ma, tapi ada ini nggak, Ma, estimasi harga, Ma, berapa ratus gitu, Ma? Kira-kira. Bukan 400 juta per meternya. 400 ribu per meter gitu, per meter ya. Iya, ngomong udah kayak mau berantem. Kemarin namanya berapa? Mama bayar estimasi kemarin bayar berapa? Nah, berapa tuh, Ma? Dari mana? Yang kemarin berapa? Orang Erida yang kasih nomor. Sini, andonya tuh gue. Itu baru bayar apa ini? Ya, dia datang gue. Orang gila. Baik, baik, teman-teman. Filternya gitu banget. Filternya udah nitik ya. Ini ngomong apa lagi? Dari tadi gak siap-siap pembahasannya. Ya, anduk. Ma, nih, sesama bunda. Coba, Ma, ini bunda Korla. Halo, ini bunda Korla. Mana bunda, itu bunda, bunda sayang. Mana bunda, mana bunda, itu bunda, bunda sayang. Ibu Ida, cus! Yaudah. Bun, ada temanku si Windy tuh lagi nonton. Apa katanya? Bunur dari, Bunur, Windy. Lu japin, lupa. Windy, Bunur, terus...
Siapa ya? Eh, Desi, Desi di Rempoak nih. Di mana? Di ada kalau Bundur tuh di Batu Licin. Oh, Jawa. Enggak, Kalimantan. Kalau Win, lu lagi di mana sih, Win? Ala ini kan di. Lu lagi di mana? Nanti bocor gitu-gitu dulu kan awalnya. Desi mana Desi? Coba tengok ini, jahitannya terlepas gak sih? Maksudnya yang masuk kering gak sih kering? Yang ini udah bagus kan? Nilek batu bulu mata gue bangun tidur di cantik lo tau gak? Iyalah iyalah, jadi gak perlu pakai maskara gitu. Gak perlu, gak perlu. Bulu mata gue digigit. Kalau ada bulu metong, jadi dia bisa. Bulu matanya. Kalau ada bulu metong, ada bulu metong. Ada bulu metong. Lu jadi masangnya tuh dia nempelnya di bulu metong kita. Karena bulu mata dia metong. Jadi tuh ada harus. Iya mah. Nggak ada bulu, jangan dipegang lu. Pakai bulu jenris aja lu. Mama, tahu nggak? Iya, maksudnya juga nggak usah sampai terlalu. Ambil tisu, ambil tisu, ambil tisu buat mamanya. Ambil tisu sayang. Ini keluar ya. Ini kemarin udah kope-kope, air keluar airnya. Ini kemarin tau gak lo? Ini kan kemarin kan gosok, emak gosok-gosok ceritanya. Ya, airnya turun, airnya keluar, terus kering. Ini masih bengkak, masih berair, masih kayak lembung-lembung gitu. Kayak orang kena air panas gitu kan. Gue gak kurang puas dong. Terus emak kucuk-kucuk lagi biar emak samain gitu. Kempes airnya. Ya ini kayaknya poli-poli cerah kempes. Ini bagaimana nih? Bunda, harusnya jahitnya di mana Bunda? Kayaknya jahitnya di mana? Harusnya jahitnya di sini nih. Harusnya di sini gitu ya. Tadinya maknya mau ngomong di sini. Masa di situ sih? Kan ada di sini sih. Kelopak apaan? Gila. Gak langsung ngamuk. Geger. Geger. Geger satu kereta api. Geger menjadi banyak nih. Nah, iya. Geger. Lu tuh mesti naruh tong sampah di sini tahu sih. Ini lo tong sampah di bawah. Tong sampah aja dikritik sama dia. Dulu sih. Hari Senin. Kok di sini? Tutup lagi mah. Gak enak dong sama kalian. Ini Sabtu apa Minggu sih? Ini Sabtu. Banyak yang sayang Bunda ya iyalah banyak banyak yang sayang Bunda katanya banyak, iya kan dong orang baik. Bundanya kan orang baik Ember. Orang lama Ember. Ini anak-anak gue yang pertama ini gede badan gue nih sebentar lagi dia kurus loh. Cuman dia yang berani bentak-bentak gue kurang ajar. Mak, ayo kita ke Berin yuk, Mak. Ceritanya ini enggak apa-apa kan. Ini gue kerjain sih kan. Mak, kita ke Berin ya, Mak. Iya. Berapa jam sih, Mak? Kebel 2 jam. Aduh, enggak jauh deh. Jam setengah lo ngomongin ya. Sebenarnya lu tahu kan, sebenarnya lu tahu kan tahu. Kacang kan emang enjung biar gue juga. Kesel semua. Gue sengaja mau naik mobil gitu kan. Gue malas naik kereta gitu. Tempat ngantri nunggu. Mak berapa sama sih Mak dari Hamburg ke Berlin? Dari sini ke berapa? Udah lu naik kereta api aja gue bilang gitu. Naik kereta api baru nyampe nya besok. Pagi-pagi nyampe biar gue jebit tidur ke apa. Jadi ceritanya biar tidur ngurangin duit. Iya. Biar gue enggak tahu dong ya. Gue ngebayangin gue yang jalan gitu. Iya. Sementara kan dia sok diva banget kan orangnya kan. Dia kan perginya juga sama Tara nih. Terus lu tahu si monyong ini? Ivan, ini apalagi tersibet bener. Ivan, ayo, diambil kredit, diambil kartunya Maharani. Di rumah kakak. Maharani kan orangnya cuek banget. Ivan, ayolah, Ivan kita udah selesai yuk. Kata Maharani kan dia udah dengan dunia dia. Iya. Gue udah capek nih, udah tercapek-capek gue. Ivan, ayolah, Ivan, udahlah Ivan. Enggak. Tar katanya. Dia sibuk, dia muter. Ngapain? Ngilang di atas. Belanja. Cerak. Sementara gue takutnya ini jangan dipegang-pegang ini keluar loh dari matanya lihat deh.
pembuluh darah. Lu giling deh. Jangan pembuluh darah lu bun. Lu mah tangan lu enggak. Itu ya? Tuh. Enggak, jangan dipegang pegang. Bisa enggak kalau dicabut pakai gunting? Enggak boleh. Enggak boleh. Oh, di dalam mata. Udah jangan gitu-gitu. Itu pembuluh darah ya? Iya. Itu pembuluh darah. Islam amat. Kok kecil kayak gitu kayak daging? Emang begitu. Nanti dia ngapain kempes? Ya nanti kalau udah sembuh dia kembali normal. Ntar mata lu semua merah gitu. Coy. Mulut lu itu ya. Jadi dia ngelaprak sendiri, gue takutnya hilang kan Ivan kan, karena dia kan pertama kali ke Berlin. Gue takutnya gue di mana, dia di mana, apa Ivan megang apa? Gue juga khawatir dong. Iya kak ini, dia udah jauh. Bawa kartu kredit. Bawa kartu kredit Rani. Itu, iya Maharani banyak kartunya berapa? Udah ada. Kartu keluarga nggak bawa dia bunda? Dia udah bawa kartu aku katanya. Entah mah juga digesek-gesek sama dia itu. Mm-mm. Ipan mah udah gak aneh katanya. Mm-mm. Udah, suka-suka dia aja belanja sini. Gue gak dikasih tetes mata bunda ya? Gak ada. Pakai air gini mah bagus. Orang gila. Enggak dong, ada kali. Ada marah tetes mata. Ngantuk, mau tidur dulu. Jangan, jadi supaya tapi kayaknya tidur gara-gara dulu cuci, deh. Enggak, tadi gue cuci. Enggak ada, gara-gara cuci muka tadi lah. Capek gak sih? Ayo bawanya gak bawa gini gitu. Jangan ini kan jam 2, jam 3 kita jalan ya, JR jam 3. Bun jangan gini-gini terus lah. Bun jangan tapi lu di mobil tidur deh. Jam 11 malam. Enggak, dia enggak ngantuk sih. Jahitan yang di sini ini dibikin seolah-olah gua mau menjam-menjamin mata. Oh. Soalnya kalau gua pejam-pejam gini. Gini aja ya. Orang gila. Aku sebelum zalik. Emang kurang aja. Apaan sih ini layangan? Enggak, lu jangan dipegang-pegang. Itu kan benangnya benang-benang benangnya tuh kalau benang bulan. Enggak, aku ngilu. Enggak, karena dia gini, kalau mau sembuh tuh gatal, ya kan? Jadi, iya ini gatal ini. Iya, tapi lu jangan dipegang. Gini-gini aja. Mau habis. Gatal dia aja. Jam-jam aja. Jangan pejamin mata aja gini-gini nih. Ribet. Baca, Bun. Coba kacau. Baca. Emang bisa lo kalau enggak baca. Cantiknya Iis ya katanya. Baca emang, gak sih, Bun? Emang cantik Iis ya. Lebih cantik hari tapi biasa. Tapi dia berkumis ya, Bun. Tapi dia berkumis ya, Bun. Kumisnya panjang.